Pasangan konglomerat Syahrini dan Reino Barak mobilnya dikawal saat melewati jalanan macet di Jakarta. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Syahrini dan Reino Barak adalah pasangan konglomerat saat melewati jalanan Jakarta sampai harus dikawal. Seperti yang diketahui, pasangan Syahrini dan Reino Barak memang bergelimang kemewahan. Mulai dari mengenakan pakaian mahal, traveling ke luar negeri, makan di tempat mewah, dan masih banyak lagi. Menjadi pasangan selebritis dan konglomerat, Syahrini pamerkan protokol ketat saat dirinya dan Reino Barak sedang dalam perjalanan. Kedua kakak Syahrini tersebut bahkan sampai harus dikawal untuk sekedar menembus padatnya jalanan kota Jakarta. Maklum saja keluarga Reino Barak memang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia menikah dengan Syahrini yang merupakan seorang penyanyi dengan bayaran yang mahal. Untuk sekedar pergi keluar rumah saja, dilansir melalui unggahan story di akun Instagram pribadinya, keduanya sampai memerlukan pengawalan. Tampak dalam video berdurasi beberapa detik tersebut, Inces memamerkan situasi iring-iringan mobilnya dengan petugas. Dia lantas menuliskan suasana hari itu yang sedang pagi. "Good morning," tulis Inces. Bukan jadi kali pertama, sebelumnya Syahrini juga sempat menunjukkan situasi serupa saat pergi dengan Reino Barak. Kabar bahagia kelahiran anak Syahrini sudah sangat ditunggu. Istri Reino Barak bikin gemas. Sosok Reino Barak diketahui terlahir sebagai anak konglomerat sampai dijuluki Celeb King. Terlahir sebagai anak konglomerat sampai dijuluki Celeb King, terungkap kekayaan keluarga Reino Barak. Bangunan kuno tahun 1997 ini jadi bukti kekayaan keluarga Reino Barak yang dijuluki Celeb King itu. Pasangan Syahrini dan Reino selama ini hidup dalam kemewahan. Reino Barak dan Syahrini kini telah 3 tahun bersama membina rumah tangga. Meski sudah cukup lama menikah, Syahrini belum dikaruniai momongan. Padahal pasangan serasi ini pernah mengaku tidak menunda kehamilan. Kerap menjadi bahan perbincangan, sosok Reino Barak rupanya bukan orang sembarangan. Seperti dimuat Nakita.id, Reino Barak memiliki kerajaan bisnis yang bak tak habis 7 turunan. Walaupun Syahrini dan Reino Barak belum dikaruniai momongan, namun keduanya tetap mesra. Bahkan anak-anak dari Syahrini dan Reino Barak nantinya akan jadi generasi dari penerus kerajaan bisnis keluarga. Kini pasangan serasi ini baru saja pulang liburan dari luar negeri. Fans Syahrini pun ramai memberikan dukungan agar sang idola segera diberikan momongan. Bahkan video lawas Syahrini mengurus bayi pun kembali diperbincangkan oleh fans. Tak sedikit yang dibuat gemas dengan aksi Syahrini yang kebingungan saat memasangkan pakaian bayi pada boneka. Aksi manja Syahrini ini pun membuat fans berharap agar istri Reino benar-benar segera memiliki keturunan. Diunggah oleh akun @princessyahrinilovers27, banyak yang dibuat gemas dengan aksi istri Reino Barak. Masya Allah, tabarakallah, kebayang nanti serunya Inces kalau udah ada bayi. Pasti dipakein baju yang lucu-lucu gitu ya. Bayi zaman now karena langsung push up, tulis fans Syahrini. Simulasinya dulu ya, semoga disegerakan menjadi seorang ibu, amin ya Rob, tambahnya. Memakaikan pakaian baju bayi pada boneka Syahrini, justru istri melihat lucunya pakaian bayi.
Ih lucunya, oh my god, kata Syahrini. Tak cuma pandai memakaikan pakaian bayi, Syahrini juga lihai membedongnya dengan kain. Ia yang sempat bingung langsung melipat kain menjadi bentuk segitiga dan menaruh boneka di atasnya. Waduh, adegan ranjangnya dengan Syahrini terlanjur ditonton jutaan orang. Siapa sangka Reino Barak justru ditipu mentah-mentah oleh sang istri. Baru ngeh. Siapa yang tak kenal dengan pasangan serasti Syahrini dan Reino Barak? Tak asing bukan? Pasangan yang menikah pada 2019 lalu ini terlihat semakin mesra saja dari hari ke hari. Tak aneh jika Syahrini dan Reino Barak lantas menjadi salah satu pasangan yang banyak diidolakan publik. Hampir setiap tingkah dan gerak-gerik pasangan ini pun menjadi perbincangan hangat. Apalagi kabar bahagia kehamilan Syahrini memang sedang dinantikan pada fans. Terlepas dari kebahagiaan yang saat ini mereka rasakan, Syahrini rupanya pernah tega menipu Reino Barak. Kejadian tersebut terjadi menjelang ulang tahun pernikahan pertama mereka. Ingin membuat kejutan yang romantis, Syahrini pun sengaja untuk merilis single terbarunya. Berniat membuat single baru, Reino Barak rupanya tak tahu rencana istrinya itu. Seperti dimuat grid.id, melansir dari tayangan kanal YouTube The Princess Syahrini, Syahrini tampak membagikan behind the scene dari pembuatan video klip untuk single seumur hidup. Tak memakai model pria lain, Syahrini pun menggait sang suami sebagai modelnya. Keduanya tampak luas menunjukkan kemesraan sebagai pasangan suami istri. Bahkan ada aksi rancang yang mereka tampilkan, meski begitu bukan adegan yang berlebihan dan vulgar. Siapa sangka jika ada fakta menarik di balik pembuatan video tersebut. Reino Barak yang didapuk sebagai model tak tahu jika adegan resmi yang ia lakukan direkam untuk single video. Aku mau tanya gimana perasaannya kemarin jadi model video klip aku yang ada lagunya itu, tanya Syahrini dengan nada bercanda.